Timnas U17 Indonesia, juga biasa dikenal Timnas U16, akan memulai perjuangan di babak kualifikasi Piala Asia U17 2023. Mereka akan menghadapi Guam dalam laga perdana Grup B di Stadion Pakansari, Cibinong, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Bek Timnas U17, Muhammad Iqbal Gwijangge, menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya menargetkan kemenangan atas Guam. "Semoga kami mendapatkan hasil maksimal saat melawan Guam," ujar Iqbal, seperti diunggah di kanal YouTube PSSI TV, Kamis. Pemain sepak bola berusia 16 tahun itu yakin dia dan rekan-rekannya mampu mendapatkan 3 poin dari laga versus Guam. Menurut Iqbal, tim berjuluk Garuda Asia itu memiliki persiapan yang bagus menuju kualifikasi tersebut. Persiapan mereka dinilainya lebih matang karena pemusatan latihan TC berlangsung lebih lama daripada TC Piala AFF U16 2022. Semoga Timnas U17 bisa memenangkan pertandingan melawan Guam yang bertanding pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.